Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentu saya ucapkan selamat buat Pak Ridho dalam pertandingan sore hari ini memenangkan pertandingan dengan skor 2-1. Yang berikutnya sekali lagi saya hanya mengucapkan selamat. Yang kedua saya nanti hanya menunggu pertanyaan dari teman-teman jurnalis. Terima kasih. Ya, selamat sore semua rekan-rekan. Sebelumnya selamat buat Pak Ridho yang telah berhasil meraih 3 poin. Kami teman-teman tadi udah berusaha maksimal untuk mendapatkan poin, tapi hasil belum berpihak kepada kita. Jadi ya mungkin ada evaluasi dari pelatih untuk pertandingan selanjutnya melawan Persib. Saya Alif dari Amnesia ID. Coach, ini yang menarik ini, di sepanjang pertandingan Persebaya lebih menguasai possession ball, tapi justru ada celah-celah kosong dimanfaatkan oleh Barito Putra untuk mencetak gol. Apa yang terjadi, Coach? Dan apa yang menyulitkan Persebaya nih? Ya. Ya, terima kasih. Memang dalam pertandingan tadi memang Persebaya lebih mendominasi. Gol-gol yang dibuat oleh Barito kesalahan pemain belakang kami. Yang pertama tentunya kita tahu, meskipun mungkin golnya mungkin bisa diperdebatkan antara offside dengan tidak ya. Tetapi yang jelas pemain saya Ridho melakukan kesalahan yang fatal karena dia melakukan clearance yang tidak tepat, sehingga bola kena pemain Barito, bola mantul, tetapi pemain yang heading atau yang mencetak gol tadi posisinya benar-benar sudah di belakangnya Ridho. Tapi saya tidak protes itu karena wasit sudah memberikan keputusan gol itu sah, meskipun menurut pengamatan kami dari samping memiliki pandangan yang berbeda, tapi saya tetap respect, saya tetap menghormati dari keputusan wasit. Terlepas dari kesalahan itu apa, lawan bisa cetak gol, memang antisipasi dari pemain belakang saya terutama Ridho melakukan kesalahan yang sangat fatal. Yang kedua, di dalam latihan juga sudah saya sampaikan, ketika Renan Silva naik harus ada pemain yang menjaga, tetapi nggak tahu nanti di dalam pertandingan mereka lupa atau bagaimana, padahal di dalam latihan sebelum kita berangkat ke Banjarmasin, di dalam meeting Renan Silva ini memiliki free kick attacking yang bagus dan akhirnya dia bisa cetak gol. Jadi itu sih kami menguasai pertandingan, tapi kesalahan kami, kesalahan pemain belakang kami yang membuat kami kalah 2-1. Terus pekan depan lawan Persib kira-kira masih akan seperti apa? Ya. Setelah melihat beberapa pertandingan mulai dari Bali terus dari dan terusnya ke belakang ya. Kemungkinan besar saya akan melakukan rotasi untuk pertandingan lawan Persib, tapi tidak tahu. Saya jelas pemain belakang akan saya rotasi. Ya, dari pemain sendiri ya, setelah pertandingan ini mungkin besok mungkin pulang, habis itu akan melakukan seperti yang saya bilang tadi, akan melakukan evaluasi coach nanti buat persiapan melawan Persib Bandung. Ada pemain yang diwaspadai? Nanti itu dibicarain di meeting. Oke, cukup. Ada lagi? Cukup. Cukup. Oke. Okay. Terima kasih. Ya, sama-sama. Hello Bonek and Bonita, you can follow Kabar Bonek Persebaya. Salam satunya Lee, Wani.